Merhaba Warkasler, nah hari ini kita mau lihat sawitnya dipanen di kebun sawit yang sawit besar ya. Dijatuhin dulu, pelin di pinggir-pinggir, abis itu nanti truknya datang ke sini buat diambil. Jadi semua ini nanti bakal diambil buat keluarga. Anak tuh bukan berada di Indonesia, ayah ibu di Jeddah, anak di Turki, adik-adik di Jeddah semua. Jadi yang nungguin. Dan itu harus ahli ya orangnya. Kalau enggak, gimana timnya? Naura. Halo Denaura. Cristiano Ronaldo-nya domo. Muchas gracias afición, este para vosotros. Lah engkau denganku hiter. Dengarkanlah. Iya, saudara. Kena mana tadi? Kena sini. Hah? Kena sini. Kena gigi. Sakit guys, kena gigi besinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merhaba Warkasler. Nah, hari ini kita mau lihat sawitnya dipanen di kebun sawit yang sawit besar ya. Di sini kita bersama Bang Den. Tadi kita habis jemping-jempingan pakai motor ini. Sekarang kita mau lihat sawitnya. Ini kita mau lihat orang manennya ya. Kita lihat gimana dia ngambil sawitnya. Itu lagi dipanen ya. Diambil. Coba kita lihat ya, guys. Jadi kalau udah jatuh seperti ini nih. Buah sawitnya nih. Nah, ini dia guys, buah sawitnya. Jatuh. Itu satu pohon gini berapa sawit biasanya? Dua ya. Tapi gede-gede itu berapa kilo itu, Bang? Kira-kira tuh kayak gitu tuh. Yang jatuh-jatuh gitu. Sekitar 22 kilo. Mantap. Tuh, dijatuhin dulu. Jadi yang daun-daunnya kalau misalnya menghalang buah sawitnya itu dipotong ya. Nah, setelah itu dikumpulkan seperti ini, teman-teman. Dikumpulin jadi satu. Nanti yang ngambil ini pakai motor juga. Pakai mobil ya. Jadi dikumpulin di pinggir-pinggir, abis itu nanti truknya datang ke sini buat diambil. Jadi semua ini nanti bakal diambil buah sawitnya, teman-teman. Masya Allah, puas juga ya. Yang kerja cuma 2 orang. Luar biasa memang. Guys, ini kita mau coba nyari sawitnya. Di pertama kali anak coba. Keluarga anak tuh bukan berada di Indonesia. Ayah ibu di Jeddah, anak di Turki, adik-adik di Jeddah semua. Jadi yang nungguin sawit itu ya. Ini coba agak diayun. Kita tarik di atasnya aja. Walah bro. Wes. Dari atasnya, awas jangan di bawah. Satu buah ini jatuh guys. Cok buzel. Jadi seperti itu teman-teman. Buat manen sawitnya itu buahnya diambil dari atas dan itu harus ahli ya orangnya. Kalau enggak ya timnya. Naura. Halo Denaura. Umurnya berapa sekarang? Berapa? 3 tahun. Masya Allah. Ini ada Naura. Dadah. Coba dadah. Cokzel. Jadi sama kakaknya dikumpulin ya buah-buah yang jatuhnya. Seperti itu tuh. Jadi Denaura tinggal di sini ya? Iya. Jadi Denaura yang jaga kebun di sini. Nah, ini masya Allah ya teman-teman. Hari ini aku ditemani sama Bang Den. Jadi dia ini sobat aku dari kecil. Kalau ke kampung tuh dia selalu yang nemenin. Soalnya yang seumuran ya. Beda berapa tahun sih? Setahun doang gitu ya? Setahun. Beda setahun doang. Nah, jadi kalau ke kampung itu kemana-mana
Bang Denny Erlanggan nih lah yang menemani aku kemanapun aku pergi gitu kan. Gimana? Cokbus ya. Mantap. Dan hari ini kita pergi ke kebun untuk melihat-lihat panen hari ini ya. Masya Allah, tabarakallah. Dan ditemani sama Cristiano Ronaldo-nya Domo. Muchas gracias, afición. Este para vosotros. Lah engkau denganku hiter hengalkanlah nengah. Iya, saudara. Kena mana tadi? Kena sisi. Hah? Kena sisi. Kena gigi. Sakit guys, kena gigi besinya. Mantap. Kalau nyabut diputar ya? Kalau nyabut diputar guys. Ternyata diputar guys. Mantap. Oke. Jadi ada cedera sedikit guys. Ternyata besinya gak ditarik, harus diputar. Pas ditarik kena ini. Langsung di udara. Setelah sawit dikumpulkan, dia ditaruh di sini, kita taruh ke pinggir jalan. Pinggir jalan seperti tadi ya. Kita buka mes. Kita jadi tukang kebun sawit dulu hari ini. Nah, seperti itu guys. Mission complete. Mantap. Nah, jadi setelah diambil sawitnya itu, nanti diambil sama truk itu sekitar jam 3 nih ya bang? Jam 12-an ya? Jam 12. Jadi setelah dikumpulkan di samping jalan jam pagi ini, nanti jam 12-an truk akan keliling untuk mengambil buah sawitnya tadi. Setelah itu dikirim ke pabrik buat diolah, seperti itu ya. Dan ini panennya dari ujung sana sampai sana lumayan ya. Ini kalau misalnya siang panas sekali berarti ya. Ini agak mendung berarti ya. Masya Allah teman. Oke, arkadaşlar, kita udah lihat panennya. Jadi itulah panen sawit itu ya. Dan kerjanya mereka mulai dari jam 7 sampai siang ya bang. Sampai siang. Nah ini Bang Ujang, dia yang ngatur kebunnya ini. Jadi mantau anggotanya. Minutes later. Nah, jadi yang jaga kebun Ana itu rumahnya di sini nih. Nah, ini dia. Jadi ada 3 keluarga. Ini rumahnya. Ini satu orang di sini. Nah, seperti inilah suasananya. Masya Allah, teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Kita habis ngelihat panen sawit yang ada di kebun sawit Ana. Syukur Edrim, syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebun sawit, Cok Guzel. Oke.